Assalamualaikum semua, bersama Dating Koni dijemput khas di sini. Welcome to Kokochi TV. Hari ini Dating Koni nak gosip-gosip sikit pasal Shahnaz Ahmad nafi kongkong kekasih. Kalau kawal apa salahnya daripada jadi mak rempit? Pelakon Shahnaz Ahmad mencuri perhatian pihak media selepas dia dilihat hadir bersama seorang wanita sambil berpelukan tangan pada malam gala tayangan filem Polis Evo 3 yang berlangsung di KLCC semalam. Ketika ditemui Oh Bulan, Shahnaz atau sebenarnya Shahnaz Ahmad Basir Ahmad menjelaskan dia dan wanita berkenaan hanya sekadar berkawan. Malah, aktor itu berkata hadir bersama wanita tersebut pada majlis berkenaan bukanlah menandakan mereka sedang menjalin hubungan cinta. Tiada apa, kami masih dalam fasa berkawan. Saya okey saja berkawan dengan semua orang. Dalam pada itu, Shahnaz turut mengulas mengenai dakwaan dia telah mengongkong wanita tersebut. Katanya tidak salah untuk berbuat demikian sekiranya ke arah kebaikan. Saya rasa kalau nak kawal dia, saya yang perlu kawal. Jadi suka hati sayalah. Bagi saya, apabila kawal seseorang itu bermakna kita ambil peduli. Itu hak dia. Bagi saya, kawal tu ada banyak fasa. Kawal itu untuk dia jadi yang terbaik. Kalau kawalan kita terlalu merepek, merepeklah jadinya. Kalau kawal ke arah kebaikan, apa salahnya daripada dia jadi mak rempit atau bosia? Sementara itu, dia soal mengenai penerimaan anak lelakinya jebat Jaden terhadap wanita tersebut, aktor berusia 37 tahun itu berkata perkara itu perlu mendapatkan penjelasan daripada anaknya sendiri. Bagaimanapun, dia melihat hubungan tersebut masih boleh diteruskan. Kalau soal itu lebih baik tanya jebat, saya tak berani cakap untuk pihak dia, dia pandai jawab. Tetapi apa yang saya lihat masih boleh diteruskan lagi. Kita lihat sejauh mana dia pergi. Terdahulu, Shahnaz pernah memaklumkan bahawa dirinya sedang berkawan rapat dengan seseorang. Namun, enggan berkongsi terperinci mengenai hal yang dianggap pribadi. Malah, nama aktris Emilia Christie menjadi sebutan ramai selepas sahabat karib bekas isterinya, Nur Nabila iaitu Rozix yang dikatakan terlepas menyebut nama aktris berkenaan. Berkongsi mengenai pembabitannya dalam filem Polis Evo 3, Shahnaz berkata dia sudah pun memberikan yang terbaik sehingga terpaksa melalui pembedahan hidung berikutan adegan lasak yang dijayakan. Sebenarnya, ketika menjayakan filem ini, saya banyak berhadapan dengan kesakitan. Antaranya, saya ada masalah gigi setiap hari. Mungkin kedengaran lucu, tapi cubalah berlakon ketika sakit gigi. Jadi saya bergelut dengan kesakitan itu dan banyak benda lain lagi seperti kecederaan di lutut. Malah selepas saya menjayakan filem ini, saya kena menjalani pembedahan hidung berikutan habuk di lokasi penggambaran. Bagi saya, itulah satu memori indah bagi saya. Kerana saya jujurnya memang mahu menjayakan filem ini sehingga saya tidak kisah soal bayaran dan disebabkan itu saya berbangga dapat menjadi sebahagian daripada franchise Polis Evo. Polis Evo 3 bakal menjengah 165 buah pawagam seluruh Malaysia, Singapura dan Brunei bermula 25 Mei ini. Filem terbitan Astro Shaw bersama Scope Productions dan TGV Pictures ini mengangkat kredibiliti pasukan Polis Negara dan Polis Evo 3 masih mengekalkan elemen aksi komedi. Selain Shahnaz, turut membintangi filem itu ialah Zizan Razak, Shahizi Sam, Nora Danish dan ramai lagi. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sticker ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Main dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu.
kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.